أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 3 program studi Psikologi Islam 1C IAIN Surakarta akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang Ijazul Quran. Mari kita simak baik-baik videonya. Karakteristik Al-Quran. Di antara karakteristik Al-Quran adalah, yang pertama, terpelihara lewat hafalan. Di antara sekian kemuliaan dan dari sekian banyak karakteristik Al-Quran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi tanggung jawab kepada umat yang mengimaninya untuk menghafal seluruh isinya. Misinya adalah untuk menjaga Al-Quran secara mutawatir. Upaya ini berlangsung secara kontinu dan umat Islam banyak yang hafal Al-Quran dalam rangka menjaga kelestarian Al-Quran. Yang kedua, sanadnya bersambung. Mayoritas orang yang belajar bacaan Al-Quran adalah melalui metode mendengarkan atau listening. Metode ini diterapkan secara dinamis sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, sampai era sekarang ini. Maka sanad Al-Quran selalu bersambung kepada Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Yang ketiga, terpelihara sepanjang zaman. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dalam Al-Qur'an, surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu hafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang keempat, memberi syafaat atau manfaat bagi pembaca atau pendengar. Keunikan yang dimiliki Al-Quran bahwa ia bisa memberikan syafaat pada hari kiamat pada orang-orang yang membaca, mengkaji, dan mendengarnya. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahi'i bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ashabnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Kitabul Ajdi, yang berarti tidak dibatasi waktu dan zaman. Al-Quran tetap digunakan sampai akhir zaman. Yang keenam, La Raiba Fih, yang berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Apapun yang terdapat dalam Al-Quran pasti akan terjadi, tidak perlu diragukan lagi. Ijazul Quran. Ijazul Quran memiliki arti melemahkan, membuat tidak berdaya atau mukjizat. Kata ijaz sendiri memiliki makna yang penting bagi Al-Quran. Dengan adanya ijaz, Al-Quran menjadi kuat atau tidak terlemahkan. Dengan begitu, makna Ijazul Quran adalah mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dengan cara melemahkan kitab yang hendak meniru Al-Quran sendiri, serta Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragam-ragam Ijazul Quran. Yang pertama, Ijazul Balaghah, yaitu kemukjizatan dari segi sastra balaghahnya. Sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna dan maksud dari kalimat tersebut. Menurut Imam Al-Khadhabi mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terfokus pada bidang kebalaghahannya saja. Jadi hanya ada ijazul balagi yang mencakup kefasihan lafaz, kebaikan susunan yaitu keserasian susunan huruf-hurufnya dan ketertiban kalimat-kalimatnya serta keindahan makna. Di antara aspek kemujizatan Al-Quran itu ialah dari segi balaghahnya yang mempunyai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya, yang tidak mengenal waktu. Bahkan semakin maju ilmu pengetahuan, maka Al-Quran akan semakin menunjukkan validitas kemukjizatannya. Bukan hanya maknanya yang multi tafsir, gaya bahasanya pun tidak ada yang bisa mendandinginya.
walaupun seluruh manusia dan jin berkongsi sepakat membuat satu ayat saja yang dapat menandingi kebalaghahan Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 89. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin fa'aba aktsarun nasi ila kufura, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Contoh kebalaghahan Al-Qur'an yang lain terdapat dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadihal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Zigoh kebalaghahan ayat tersebut adalah terdapat pada kalimat Qadir, yang tidak hanya Qadir yang berarti mampu atau kuasa, akan tetapi sangat mampu berbuat dalam hal apapun. Begitu juga dengan sifat-sifat nama-nama Allah yang lainnya, yang menggambarkan betapa dan sangat Allah berkuasa dalam hal apapun. Yang kedua, I'jazul tashri'i, yaitu kemujizatan segi persyariatan hukum-hukum ajarannya yang muncul pada masa penetapan hukum-hukum syariat Islam. Al-Quran menetapkan peraturan pemerintah Islam, yakni pemerintah yang berdasarkan musyawarah dan persamaan serta mencegah kekuasaan pribadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan khalidzal qalbi lang fabdu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran menetapkan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yakni agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta benda. Di atas lima perkara ini disusun sanksi-sanksi hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini dapat dilihat dalam fikih Al-Islam, yaitu yang bersangkutan dengan jinayat dan hudud. Yang ketiga, I'jazul ilmu, yaitu kemukjizatan segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah mengumpulkan beberapa macam ilmu, di antaranya ilmu falak atau ilmu astronomi, ilmu tibbi atau ilmu kedokteran, ilmu tabi'i atau ilmu fisika, dan masih banyak lagi. Dalam ilmu astronomi, menurut Uroy Shihab, banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya, cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, dan cahaya bulan merupakan pantulan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddaruhu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab
Qalallahu dhalika illa bilhaq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang sedemikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang keempat, mukjizatul adadi, yaitu kemukjizatan segi kuantiti atau matematis. Mukjizat adadi merupakan rahasia angka-angka dalam Al-Quran. Seperti dikatakan sa'ah, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam sehari semalam. Selain itu, Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Penjelasan ini diulangi sebanyak 7 kali pula dalam surat Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Isra ayat 44, surat Al-Mukminun ayat 86, surat Fusilat ayat 12, surat At-Talaq ayat 12, surat Al-Mulk ayat 3, dan surat An-Nuh ayat 15. Yang kelima, i'jazul lughawi, yaitu kemukjizatan segi keindahan redaksi Al-Quran. Menurut Uroy Shihab, dalam memandang segi-segi kemukjizatan Al-Quran dalam 3 aspek, di antaranya aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Dalam Al-Quran, dijumpai sekian banyak contoh keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan, yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah yang menunjukkan akibatnya.